Ini anime gak jelas, itulah yang dikatakan orang-orang tentang anime ini. Sampai sang autor sendiri pun heran gitu, kenapa orang banyak yang gak paham sama ceritanya. Jadi gue pun coba untuk nonton ya, dan ternyata lumayan bagus coy visualnya. Dari segi komedi pun cukup lucu ya kan, apalagi pas di bagian ngintip orang Niue yang ini. Anime fresh kayak gini kok dikatain gak jelas ya kan. Jadi gue belum tahu apa yang orang tidak mengerti dari anime ini. Di episode 4 sendiri pun udah dijelaskan perbedaan dunianya, yang mana aslinya ini sama-sama Jepang, cuma beda sejarah aja coy. Yang bikin gue penasaran itu pas adegan mereka makan gitu, kayak sedang mempromosikan sesuatu anjir. Tapi mari kita abaikan hal itu. Lagi pula anime ini genrenya tuh komedi anjir. Apa coba yang diharapkan dari anime komedi selain komedinya gitu loh.